Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Eli Wati Maliki LCMA beserta seluruh keluarga besar Indonesian Islamic International School. Tak dapat saya sebut satu persatu bapak-bapak dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, hadirin hadirat, wali-wali murid, anak-anakku sekalian. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedianya selesai salat asar tadi kami sudah bertolak dari Kota Makkah Al-Mukarramah menuju Jeddah. Qadarullah, ada sesuatu yang terjadi sehingga macet total. Akhirnya kami berpikir agar datang kemari pada tanggal 22 saja. Jadi saya katakan tadi insyaallah kami datang tanggal 22. Karena saya pikir kita hanya akan datang seperti kunjungan 2 tahun yang lalu, datang menjenguk anak-anak di kelas setelah itu kembali. Ternyata andai kami datang 22 maka layulah bunga-bunga malam ini. Masyaallah tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya membagi episode kehidupan saya tidak terlalu memanggil beliau dengan sebutan yang formal, tidak pernah memanggil Ibu Dr. Eli, tidak pernah. Selalu memanggil Uni Eli saja. Kalau boleh saya bagi kehidupan beliau pada tiga. Yang pertama pendidikan. Tadi di jalan saya katakan yang asli alumni Azhar itu beliau. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Adapun saya pindah-pindah. Saya termasuk Yafirru minal Azhar. Magisterihi wa dukturihi. Lalu kemudian setelah berhasil menyelesaikan fase pendidikan fase pertama, kemudian fase keluarga. Beliau mendidik anak-anak beliau, dan termasuk salah satu putri beliau adik kelas saya dulu sama-sama di Maroko. Lalu kemudian yang ketiga, setelah berhasil pendidikan, berhasil membesarkan anak-anak, pada fase ketiga beliau tidak hanya memperjuangkan dirinya tapi juga memperjuangkan, inilah perjuangan besar. Jadi kalau tadi kita lihat ada anak-anak kita yang berada di depan, kemudian ketika diminta beliau untuk membacakan Al-Quran, beliau tidak mau duduk di depan. Anak kita yang membacakan Al-Quran tadi diminta untuk membaca Quran di depan, tapi bapak ibu lihat beliau membaca Quran di samping. Beliau merasa tidak layak, tidak mau membelakangi kami bapak-bapak, ibu-ibu saya yang berada di depan. Tidak ada gunanya punya anak hafal Quran, hebat bahasa Arab, hebat bahasa Inggris, tapi tidak punya sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tidak ada gunanya hafal Quran tapi tidak hormat pada orang tua. Tapi tadi yang di depan sedang mengajarkan pada kita betapa hafalan Quran beliau, betapa bacaannya. Yang paling penting di atas itu semua adalah al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab dan sopan santun. Kegelisahan kalau tinggal di Saudi Arabia, anaknya mungkin bisa hebat baca Quran, anaknya mungkin mengerti tentang hadis dan fikihnya hebat, tapi dikhawatirkan dia kehilangan keindonesiaannya, kehilangan local wisdomnya, kehilangan sopan santun tata krama ketimurannya. Maka dengan berdirinya Indonesian International Islamic School, diharapkan satu dalam satu hembusan nafas anak-anak kita, mereka menjadi seorang muslim, mereka menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga mereka tetaplah menjadi orang yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Bapak Ibu bersyukur, perjuangan untuk mendirikan sekolah di Indonesia berat. Membuat sekolah di Indonesia sulit dan susah. Tapi membuat sekolah Indonesia di negeri orang jauh lebih sulit. Cerita tentang ini saya dapatkan dari kawan-kawan saya, teman saya, sahabat-sahabat saya yang bercerita. Tahun lalu, dua tahun yang lalu, tahun tepatnya awal 2018 saya kemari.
2019 tidak hadir. 2020, dua tahun yang lalu kami sempat menjenguk anak-anak kami, satu-satu kelas kami datangi. Tapi Masya Allah tabarakallah, hari ini tidak hanya anak-anak yang kami temui, tapi bapak-bapak, ibu-ibu. Sambutan anaknya biasa saja, bapak ibunya yang luar biasa. Insya Allah pertemuan kita ini membangkitkan semangat lagi di masa akan datang, insya Allah. Yang selama ini dia merasa berjuang sendirian, yang selama ini kerja kerasnya tidak diperhatikan, yang selama ini dia merasa sunyi sepi, malam ini Masya Allah tabarakallah ramai dengan spanduknya, dengan sambutannya, dengan balehonya, dengan wali muridnya, dengan bapak-bapak pejabatnya hadir semua. Memang kita beramal berbuat bukan karena dilihat orang. Wa kulli malu beramallah fasayarallah, Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menilai, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Saya yakin dan percaya perjuangan Ibu Dr. Eli beserta seluruh timnya, tak dapat saya sebutkan satu persatu donatur-donaturnya, ibu-ibu yang bekerja keras sehingga wujud pendidikan ini. Maka kami sebagai laki-laki, kami sebagai alumni Azhar yang hadir pada pertemuan ini merasa malu. Mudah-mudahan spirit ini, saya diminta untuk menyampaikan tausiah, tapi hakikatnya sebenarnya kamilah yang sedang mengambil semangat spirit Ibu Dr. Eli beserta tim. Mudah-mudahan spirit semangat ini dapat kami bawa pulang ke Indonesia, insya Allah. Harapan saya Ibu Eli beserta sahabat-sahabat, dulu dua tahun yang lalu juga pernah saya minta, tulislah buku kecil, bukan kitab, karena beliau cukup menulis disertasi yang besar, tapi tulislah buku kecil, suka duka mendirikan sekolah. Mudah-mudahan buku itu dibaca oleh adik-adik kita alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah, sehingga mereka kembali ke Indonesia membuat 1000-1000 sekolah. Dari sekolah itu akan lahirlah anak-anak yang dalam satu hembusan nafas mereka, mereka berteriak Allahu Akbar, tapi juga mereka berteriak cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti anak-anak kita yang belajar di Jeddah ini, di Saudi Arabia, bukan di Indonesia, tapi mereka tetap cinta kepada Indonesia. Mereka menjadi orang yang hafal Quran, hafal hadis Nabi, mengerti fikih, tapi juga mereka adalah orang-orang yang dalam satu detak jantungnya, mereka adalah orang-orang kalau dibelah jantungnya, dilihat dadanya, maka berkibar merah putih di hatinya. Betul? Betul. Belum tentu betul kalau dibelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati. Tidak lama hidup ini. Dulu saya kemari bersama dengan Dr. Zulfadli, sahabat saya, tahun 2000. Kami sama-sama dari Mesir kuliah. Dipukul ombak, dihempas gelombang 2 hari 2 malam dari terusan Suez sampai ke Jeddah. Dari Jeddah ke Makkah, tahun 2000. Hari ini tahun 2020, 20 tahun yang lalu. Tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Sekarang 2020 kita bersama. 2040, 20 tahun akan datang. 2040 saya sudah hitung-hitung, 2040 Abdul Somad mati. Dari mana Ustaz tahu itu? Lahir 1977, 2040 pas usia 63 tahun. Kita semua akan mati. Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in. Paling tinggi umur 70. Lebih daripada itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih 70. Amin. Banyak juga yang mau panjang umur. Siapa orang yang paling baik? Mantana umuruhu, siapa yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Amin. Tapi ada orang yang umurnya pendek, umurnya tidak terlalu panjang, tapi setelah dia mati tetap mengalir. Mana dia? Waladun salihun, anak yang soleh. Anak-anak, putra putri bapak ibu yang naik tadi di atas, semua itu akan menjadi soleh dan solehah. Makanya masyarakat Indonesia yang ada di Jeddah, yang ada di Saudi Arabia, yang belum juga mendaftarkan anaknya, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Orang-orang tua yang belum peduli kepada pendidikan anaknya, datang kemari, lihat kelasnya, pantau kurikulumnya, lihat bagaimana mereka mengajar, apa saja yang diketahui anak-anak, supaya kita bangkitkan semangat. Yang punya jabatan, tolong dengan jabatannya, bapak-bapak yang ada di KJRI, di KBRI, di kedutaan, di Republik Indonesia sana, pakai tanda tanganmu, bebaskan, beli tanah ini untuk mendirikan sekolah sehingga tidak perlu lagi menyewa. Betul? Karena ketika dengan tanda tanganmu kau bebaskan tanah untuk Indonesian International Islamic School,
Lalu kemudian tidak lagi wali-wali murid, guru-guru ini berpikir bercabang pikiran mereka bagaimana menyewa rumah, bagaimana menyewa tanah, sehingga mereka fokus untuk mengajar. Itulah yang akan mengalir setelah mati. Pejabat-pejabat juga akan mati, betul? Berapa lama mereka menjabat itu, mau jadi menteri, mau pegawai Deplu, mau KJRI, mau KBRI, mati. Tapi yang tetap mengalir mana? Anak-anak ini membaca Al-Quran. Terang kuburmu, lapang makammu, terang benderang sampai hari kiamat, insya Allah. Ada penjabatan yang pernah dipegang hanya sebatas gaji saja, dibelikan rumah, dibelikan mobil, habis dibagi kepada ahli waris, selesai. Kalau ada di antara pegawai-pegawai yang sakit hati, silakan. Insya Allah setelah mati baru dia berterima kasih. Thank you Ustaz Abdul Somad, karena sudah mengingatkan kami. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bapak Ibu yang selama di Saudi Arabia gajinya banyak, duitnya banyak, gajimu banyak, kau kirim ke kampung halaman, bagus. Kau belikan sawah, hebat. Kau bangun rumah di kampung, mantap. Datang diabetes mellitus, jantung koroner, kecelakaan, mati. Apa yang terjadi pada sawah, tanah, kebun, rumah? Tinggal. Tapi kalau kau sumbangkan untuk membangun sekolah, mereka belajar, meninggal engkau mati, mengalir apa tak mengalir pahalanya? Mengalir. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada satu bibit anak korma, ditanamkan atau ditinggalkan? Tanamkan bibit korma. Kau tidak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang. Kau tidak akan pernah memakan manis buahnya karena kau sudah mati. Orang lain yang akan memakan manis buahnya. Mereka buka puasa. Allah malaka sumtu wabika amantu ala rizdika aftartu. Mengalir pahalanya. Sedang kepanasan, panas terik, bernaung di bawah naung rimbun. Streaming rupanya. Ada happy di bawah. Hai guys. Nabi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya jabatan, tolong sekolah ini dengan jabatannya. Yang punya ilmu, dokter-dokter, pakar-pakar pendidikan, sudah mengerahkan kemampuannya. Dan ketika keluarga besar Indonesian Islamic International School Jeddah, semua keluarga internasional Indonesian International Islamic School Jeddah, keluarga besar ini akan masuk dalam surga. Diperiksa oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga berjamaah, berkelompok, beramai-ramai, dipanggil oleh malaikat. Kelompok nomor sekian, keluarga besar Indonesian Islamic International School, masuk semua. Bapak Ibu yang pertama kali malam ini datang pun masuk juga insyaallah. Doa orang banyak, doa anak-anak soleh, doa orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada di antara barisan mereka itu ada Abdul Somad. Ini apakah keluarga besar Islam International Islamic School, Indonesian International Islamic School? Iya. Pernah ngasih uang? Tidak. Pernah memberikan tanda tangan untuk membebaskan tanah untuk sekolah? Tidak juga. Terus ngapain di sini? Pernah ceramah dua kali, masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Maka Bapak Ibu yang datang malam ini, baik yang mendengarkan ceramah maupun yang sibuk mengurus makan minum, insya Allah banyak di belakang itu yang sibuk. Nabi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, zaman akan tidak tahu kita bagaimana ke depan zaman ini. Mengerikan Bapak Ibu. Zaman kami kuliah dulu di Mesir dari 98 sampai 2002, internet belum begitu banyak, HP belum ada. Sekarang yang ada di tangan Bapak Ibu itu sekarang, itu ada 4 alat. Dulu terpisah dia, ada radio, ada TV, ada kamera, ada telepon. Ada radio, ada TV, ada kamera, ada telepon. Lihatlah bagaimana sulitnya guru-guru mengajar di sini. Beberapa menit sekali lewat pesawat. Lihatlah bagaimana sulitnya mereka mengajar anak-anak di sini. Sedang saya aja ceramah hilang konsentrasi melihat pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah di depan orang besar ini biasa, ceramah di depan orang dewasa biasa, tapi ceramah dengan anak-anak kecil, lihat mereka. Mereka enggak begitu peduli. Padahal tadi protokol sudah bilang, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Mereka enggak peduli. Jadi Bapak Ibu pikir senang mendidik anak-anak ini? Mudah, sulit.
Saya pernah ceramah di depan anak-anak. Begitu saya tampil ke depan, assalamualaikum warahmatullahi. Satu pun gak ada yang peduli. Sampai akhirnya saya bingung. Sudah 5 menit saya ngomong, mereka cuek aja. Saya panggil kepala sekolahnya. Naik kepala sekolahnya ke depan. Kecil saja kepala sekolah. Dia tepuk tangan. Anak-anak, semuanya diam. Jangan katakan kampak itu tumpul, karena dia tidak bisa memotong kumis. Jangan kau katakan pisau silet itu tumpul, karena dia tidak bisa memotong satu batang kelapa. Semua ada bidangnya masing-masing. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ada yang hebat menulis buku, ada yang hebat ceramah di depan orang dewasa besar, tapi mendidik anak-anak kecil belum tentu berhasil. Bapak ibu yang hebat belum tentu berhasil mendidik anak-anak kita. Maka idza ussida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalau kau berikan sesuatu bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kita serahkan anak-anak kita didik mereka, insyaallah mati kita dimakan cacing tanah, mereka bangun di tengah malam, mereka yang akan mengangkat tangan, rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Mereka mungkin tidak menjadi ustaz, mereka akan menjadi lawyer, pengacara, tapi mereka akan menjadi pengacara yang membuka lembaga bantuan hukum untuk orang miskin dan orang susah. Mereka akan menjadi pegawai, mereka akan bekerja di departemen, mereka akan bekerja di kantor dinas, tapi mereka tetaplah orang yang menolong agama Allah. Intan surullaha yang surkub. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kaki kamu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut. Allah berikan kita kekuatan. Untuk ini mari kita sama-sama berdoa, memohon ampun, memohon perintah kepada Allah dengan memuliakan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Allahumma ij'al hadhihi madrasah madrasatan 'azimah. Jadikanlah sekolah Indonesian International Islamic School ini sekolah yang besar ya Allah. Amin. Dengan kebesarannya akan melahirkan anak-anak didik yang akan menjadi pejuang di masa akan datang. Amin. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak generasi yang soleh dan solehah. Min hufazil Qur'an wal hafizat. Mereka akan menjadi para penghafal Qur'an. Min al mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Terlepas dari apapun jabatan kekuasaan kami, satukan hati kami untuk menolong kelanjutan sekolah ini ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan sekolah ini dari segala malapetaka bencana musibah ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya muyassir kull 'asir fa inna kull 'asirin 'alaika yassir fa yassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa dzikrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Selesai, daripada saya cari nanti di padang mahsyar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.